Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa walah Kita masih bersama Kisah salihin Ataupun Pemikiran-pemikiran bernas Para salihin yang kita masih fokuskan tentang Al-Fudil bin Iyad. Kemarin sudah dibicarakan tentang kata-kata mutiara Al-Fudil rahimahullah. Bahasa Arabnya apa di sini? Ma ra'aitu ahadan a'zamad dunya faqarrad Ainuhu fiha biha wa ma haqqaraha ahadun illa tamatta biha kata Fudal bin Iyad ini tentang dunia ya dunia yang perlu kita singkap kalau tidak jangan tertipu dengan dunia kalau tidak nanti bisa-bisa tertipu dengan dunia ya insan yang mengetahui bahaya keduniaan tidak mungkin terpikat dengan keduniaan malah dia tidak akan diperalat oleh keduniaan itu. Justru insan yang melihat keinaan keduniaanlah yang akan meraih kemanfaatan keduniaan. Manusia terbagi dua. Ada orang yang melihat dunia, dia lupa kepada akhirat. Garis besarnya macam itulah. Ada orang yang melihat dunia, tapi dia ingat akhirat. Orang itu katanya kalau mengagungkan keduniaan berlebih-lebihan, terpaut artinya dengan keduniaan berlebih-lebihan, dia tidak akan mengambil manfaat daripada keduniaan itu. Contohnya rumah. Rumah, kalau dia lihat rumahnya, dia suka duduk di rumahnya, hanya sekadar itu saja, mungkin rumahnya tempat dia tinggal, makan, minum, istirahat, dan lain-lain, hanya itu saja ibarat burung sebagai sarang saja tempat istirahat. Jadi dia tidak akan mengambil manfaat dari rumahnya. Tapi kalau orang yang melihat rumah itu sebagai nikmat, amanah Allah, limpah kurnia Allah, dia akan memaksimumkan penggunaan rumah. Dia jadikan rumahnya rumah ibadat, rumah zikir, rumah tilawah, rumah tahajud, rumah ketaatan dan lain-lain sebagainya. Demikian juga kendaraan, nah, kendaraan. Rata-rata orang ada kendaraan, mengikut kedudukannya lah atau tarafnya. Hmm. Orang yang melihat kendaraan hanya setakat kendaraan saja, sekadar kendaraan saja, mungkin kendaraannya tidak digunakan dengan maksimum. Hmm. mungkin mungkin jarang pergi ke masjid, jarang pergi ke kelas, jarang membantu orang. Ah, subhanallah, Subhanallah. Orang yang tahu dia kendaraan itu nanti akan ditanya, maka dia digunakannya kendaraannya untuk urusan keduniaan dan untuk urusan akhirat. Ini kira-kira maksud secara umum lah. Hmm. Dalam pada itu kita lihat kata-kata ulama lagi kemarin mungkin sudah dis, disingkap juga secara ringkas. Uh, di sini ada seorang kekasih Allah namanya Yunus bin Ubaid. Apa katanya? Ma syubbihat dunia illa karujulin na'im. Far'a fi manamihi ma yaqrah wa ma yuhib. Fabayna ma huwa kazalika izan tabah. Iz intabah. Fabayna ma huwa kazalik iz intabah dunia ini laksana orang yang tidur katanya orang yang tidur kadang-kadang dibuai oleh mimpi yang indah mimpi yang tidak indah ada mimpi yang disukai dan yang tidak disukai tiba-tiba dia terbangun tidak ada semuanya begitulah dunia ini katanya macam orang tidur saja nah, kita dibuai kalau kita tidak siap kalau orang itu dibuai dengan kecuaiannya, nanti bila dia meninggal, tengok rumah tidak bermanfaat untuknya. Tengok kendaraan tidak bermanfaat. Tengok istri tidak bermanfaat untuk suami. Tengok suami enggak, tidak bermanfaat untuk istri. Ataupun kemanfaatannya rendah. Orang yang memaksimumkan kemanfaatan rumahnya, contohnya lah, dididiknya keluarganya untuk berbuat di rumah, rumahnya rumah ketaatan. Bila dia meninggal, ahli keluarga yang masih hidup akan mengantar pahala hari-hari. Bismillah dengan izin Allah. Nah, istri yang salehah ataupun suami yang saleh yang masih hidup, bila pasangannya meninggal, dia akan mengantar pahala. Dia akan teringat selalu. Pahala itu otomatis tak payah baca doa kalau dia menterbiah keluarganya. Nah, dari rumah yang dia tinggalkan dia dapat manfaat. Dari keluarga yang dia tinggalkan dia dapat manfaat. Kendaraan juga begitu. Tunjuk ajarnya juga begitu. Kalau dia pernah mengajar orang, mengajar orang atau mensponsor untuk aktiviti keilmuan, pengajaran dan pendidikan, bila dia meninggal dia akan meraih atau memperoleh pahalanya. Nah, Subhanallah. Kata Yunus bin Ubaid tadi ya. Ada lagi sini yang dinukil kata-kata Ali bin Abi Thalib katanya. Kata Imam Ali, halaluha hisab wa annar. Kalau kita mengumpulkan harta yang halal, itu akan dihisab, akan ditanya. Dari mana dapatnya, macam mana dia mendapatinya, dan kemana digunakannya. Kalau haram katanya itu faktor yang menjerat dia ke neraka. Kalau harta itu harta haram itu akan mengazabnya nanti. Subhanallah, Subhanallah. Kita teringat juga uh, beberapa hari yang lalu kita ada sorot tentang kisah Abu Hazim, ulama tabi'i. Yang tinggal di Medina Pada abad kedua hijrah ya? hmm. Abu Hazim Pernah didatangi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz Khalifah yang terkenal Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz uh, Ya Abu Hazim Ausini, dalam satu riwayat Ausini, Khalifah menjumpai ulama kasihlah saya nasihat sedikit. Kata Abu Hazim, silahkan berbaring. Katanya disuruhnya Khalifah itu berbaring. Kemudian coba bayangkan ajal Anda sudah tiba, tinggal saatnya ruh mau dicabut. Maut sudah menghampiri, menghampiri kepala Anda, lalu coba pikirkan sejenak apakah sesuatu yang Anda sukai pada saat kritis sebegini. Maka lakukanlah dengan segera. Itulah nasihat saya. Katanya, disuruhnya khalifah itu berbaring. Coba bayangkan, maut sudah sampai, menunggu saatnya saja rohnya mau dicabut. Apa benda yang dia nak buat? Apa perkara yang dia nak buat ketika itu? maka aku kalah hmm. Contohnya ya dia mau berzikir contohnya dia mau beristighfar ya istighfarlah dari sekarang katanya dia mau berselawat berselawatlah dari sekarang nah. itu satu yang kedua dan sesu sesuatu yang tidak anda sukai pada saat itu Tinggalkanlah sekarang juga Tinggalkanlah sekarang juga. Tentu manusia itu berhadapan dengan dua keadaan. Pertama, keadaan yang dia suka melakukannya, lakukanlah dengan segera. Yang kedua, perkara yang dia tidak suka melakukannya, maka janganlah buat. Hmm. Dalam kondisi lain, Abu Hazim pernah juga menasihati, Unzur kulla amalin kareh talmohtali ajili fatrukhu mata mita. Nah. Katanya apa? Coba perhatikan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang kamu yang menyebabkan kamu lupa kepada mati tinggalkanlah segera kalau anda mati nanti anda tidak akan rugi perkara yang kamu lakukan yang membuat kamu tidak menyukai kematian yang membuatkan kamu lupa kepada kematian cepatlah tinggalkan katanya Nanti kalau mau sudah datang kamu tidak akan menyesal. Artinya apa? Kalau kalau kita masih melakukan benda yang melupakan kita akan kematian, masih dibuat, belum dijauhi, nanti bila mati datang dia akan menyesal. Kenapa saya buat benda ini dulu? Ah, subhanallah, subhanallah. 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 Kata Yahya bin Muas, selalu juga kita sebut ya. Yahya bin Muas mengatakan miskin Ibnu Adam. Lau nar kama ya khaful faqar jannah. Katanya miskin sangatlah anak Adam itu katanya. Cara berpikirnya terlalu miskin. Kalau dia risau terhadap api neraka, seperti mana, seperti mana dia risau terhadap kefakiran kemiskinan pasti suga jadi miliknya. Kalau orang itu takut kepada api neraka selalu difikirkan, selalu dijauhi, selalu dibuat usaha-usaha menjauhi api neraka. Sebagaimana orang itu takut fakir, mesti masuk jannah katanya. Tapi manusia tidak, tidak diingatnya mati, tidak diingatnya neraka, yang diingatnya hidup sementara saja. Berarti nanti susah nak masuk jannah. Kalau nak senang masuk jannah, menurut kaedah Yahya bin Muaz ini, selalulah ingat api neraka dan selalulah kita berusaha menjauhi api neraka dan meningkatkan diri kita ke surga juga. Ada lagi di sini kata-kata 'Waliullah Zun Zunnun', rahimahullah, 'Waliullah yang terkenal juga ini ya'. Man Allah ala zaba qalbuh, lahu Siapa yang benar-benar takut kepada Allah, Ini saya akan luluh hatinya saking cinta kepada Allah. Cintanya akan meningkat dan fikirannya akan jernih. Jadi tidak kacau. Hmm. Apa katanya? Orang yang benar-benar takut kepada Allah, hatinya akan luluh saking cintanya kepada Allah. Cintanya itu akan meningkat, bertambah mantap, dan pikirannya akan jernih. Subhanallah, subhanallah. Terakhir sekali, sebagai menguatkan kata-kata Fudel bin Iyah tadi, kita nukil di sini gagasan kekasih Allah juga ya. Uh, dengan tajuk lintasan hati yang penuh makna. Apa katanya? Jika Anda ingin melihat dunia setelah kala Anda terbaring dalam kegelapan kubur, kalau kita nak tahulah keadaan kita setelah kita di dalam kubur katanya, maka cobalah amati dunia ini setelah kematian orang lain. Kita lihatlah orang lain yang sudah meninggal, sama ada jiran tetangga, sahabat Anda, saudara mara, ustaz, syekh yang sudah meninggal. Coba kita renungkan yang sudah meninggal setahun, ataupun kurang dari setahun, atau lebih dari setahun. Nah, jika Anda coba merenungkan betapa para kekasih melupakan kekasihnya yang terbaring di liang lahat, kalau yang meninggal itu suami, mungkin istrinya tidak ingat lagi. Kalau yang meninggal itu si ayah, mungkin anak-anak lupa dah masing-masing sibuk, tidak mengingat orang yang mati lagi. Nah, coba katanya, bayangkan orang yang sudah mati. Pada saat ini anda akan memiliki keyakinan bahwa orang yang tersayang dalam hidup anda akan lupa terhadap anda setelah anda tiada. Bila kita meninggal nanti orang yang tersayang dengan kita mungkin kawan kita serumah, kawan kita sebilik, teman kita sebantal, seselimut. Bila kita meninggal dia tidak akan ingat nanti katanya. Hmm. Dia sibuk dengan kesibukannya. Sibuk dengan anaknya, dengan cucunya, dengan, dengan pekerjaannya, dengan urusannya, dengan sahabatnya, ha. atau mereka akan terintang dan terlupa mengerti anda lantaran sibuk dengan keduniaan. Dicakap, begitulah yang akan berlaku. Ingatlah, satu hari, hari kita akan mati, orang yang kita hidup dengannya siang malam mungkin akan lupa. Katanya, oleh itu, dicakap ini rumusannya. Ini jadikanlah semua kehidupan anda hanya untuk Allah. Sekarang kita fokus untuk Allah, hanyalah Allah yang, yang tidak akan lupa terhadap Anda. Allah tidak akan lupa kalau kita mengingat Allah waktu kita hidup. Hubungan kita dengan Allah baik, link kita dengan Allah baik, kita jaga dengan baik. Setelah kita meninggal, dia akan jaga. Kita manusia tak akan jaga, rata-ratanya begitu. Nah, maka, baikilah hubungan Anda dengan Allah hanyalah Allah yang akan tetap yang akan tetap kekal Allah itu akan mengingati kita saat hidup nah, dan dikara dikala bertarung dengan maut saat rumah dicabut Allah juga akan tolong dalam kubur Allah akan tolong dan di padang mahsyar Allah akan urus dengan baik ayat 152 suratul baqarah itu ya perlu melekat di hati ayat 152 suratul Baqarah fazkuruni al kurkum dua patah perkataan saja fazkuruni azkurkum ingatlah aku selalu kata Allah aku pasti mengingatimu Allah mengingat kita bukan saja di atas bumi dalam perut bumi juga Allah mengingat kita bukan waktu hidup waktu mati waktu bukan waktu sehat saja waktu sakit banyak ayat lain yang, yang, menyatakan tentang penjagaan Allah kepada hambanya yang yang taat, yang beriman, yang istiqamah. Allah akan menjaganya di waktu nak bertarung dengan maut dan di alam kubur juga dan di padang mahsyar. Kita sudah selalu sorot ayat dalam surah Fussilat itu ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa fil akhira, min rahim. boleh lagi dirujuk ya surah Fussilat ayat 30 31 32 halaman 480 penjagaan Allah kepada manusia waktu bertarung dengan maut bahwa orang-orang itu dijaga oleh malaikat di, dikasih semangat, dikasih motivasi oleh malaikat supaya orang yang meninggal ini semangat ya nak meninggal dan malaikat berjanji akan mendampingi orang itu uh, sampai di alam kubur sampai ke nanti di padang mahsyar, sampai ke jannah biiznillah ta'ala perlu kita simak ya surah fusilat ayat 30, 31, 32 halaman 480 mudah-mudahan kita selalu mencintai majelis ilmu mencintai tafsir, mencintai ulama, mencintai solehin supaya kita diurus Allah dengan baik. Amin rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaufulu lakum inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa astawdikum Allah alladhi la tadha'u indahu wa da'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.